Sobat Media Informasi Update. Masih berlanjut nih dengan berita perceraian YouTuber kondang si cantik Ria Ricis. Beredar kabar di media sosial soal pengakuan kakak ipar si cantik Icis. Ya, inilah pengakuan kakak ipar Ria Ricis yang tengah viral dibicarakan di media sosial. Kakak ipar Ria Ricis itu ikut berkomentar terhadap perceraian sang adik yang tengah viral di sosial media. Sebagai adik, Teuku Rian menanggapi kabar tersebut dengan menyindir balik suami Oki Setiana Dewi. Sosok suami Oki Setiana Dewi yang tengah dibicarakan adalah Rio. Lebih jauh, nama Rio kini tengah jadi sorotan usai membongkar penyebab rumah tangga adik iparnya Ria Ricis dan Teuku Rian berujung cerai. Menurut Rio, Teuku Rian selama ini tak pernah menyentuh Ria Ricis usai melahirkan hingga berujung membuat kesalahan fatal dalam rumah tangga keduanya. Dalam unggahan tersebut, Rio suami Oki Setiana Dewi mengungkap permasalahan rumah tangga adik iparnya Ria Ricis dan Teuku Rian. Ia awalnya mengelak memberikan jawaban soal perkara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian yang terancam cerai. "Ada gugatan masuk, benar gak sih Mas Rio?" ujar sang pembawa acara. Namun tak disangka Rio kemudian mengungkap soal kesalahan Teuku Rian terhadap Ria Ricis. "Emang mereka lagi proses, karena memang sudah fatal sih kesalahannya. Oki juga ya gimana ya, emang sudah fatal sih," kata Rio, suami Oki Setiana Dewi. Disebutkan jika ternyata Teuku Rian tak menyentuh Ria Ricis setelah melahirkan putri mereka Moana. Bahkan menurut Rio, Ria Ricis sudah lama mengisyaratkan permasalahan tersebut kepada publik. Saat itu Rio mengatakan jika dirinya dan sang istri Oki sempat ingin membantu memperbaiki masalah rumah tangga Ricis dan Rian. Akan tetapi permasalahan tersebut tak menemukan jalan keluar sampai akhirnya Ria Ricis memutuskan menceraikan Teuku Rian. Bagaimana kelanjutannya nasib rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian? Tetap saksikan channel Media Informasi Update di berita selanjutnya.